بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam sholat, apakah bacaan basmalah dihilangkan saat membaca Al-Fatihah? Jawabannya bukan dihilangkan, tapi dikerjakan dengan dua cara. Bismillah dalam Al-Fatihah saat sholat itu dikerjakan dengan dua cara dan dua-duanya betul. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kalau bisa kerjakan dua-duanya, divariasikan, yaitu imma disirkan, imma dijaharkan. Setelah takbir Allahu Akbar, maka bikinlah dengan dua cara. Kadang-kadang antum baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kadang dipelankan, kadang dikeraskan, tetapi dalam memvariasikannya lebih dominan memelankan. Karena riwayat yang datang dari Nabi, kebanyakannya Nabi memelankannya.